Gezera Victoria. Ini kemarin ada kendala display ini mati total. Tadi kita udah bongkar, ada kayaknya sih pernah di repair nih, ada beberapa komponen yang lepas. Ini udah kita repair, mau tes nyala. Kita nyala, cuma ada garis nih bekas ketekan ini. Kita mau tes dulu heating, baru kalau sudah kita tes semua baru kita mau bongkar untuk descaling. Gezera Victoria ini pakai multi boiler sistemnya. Ini steam boiler satu, ini steam boiler 2. Ini ada boiler kopi 1, boiler kopi 2. Dan di sini ada gear pump 1, gear pump 2. Ini motor pump. Ini kita lagi tes dulu. Nanti kalau sudah dites semua, ketahuan minus-minusnya apa, baru kita bongkar total. Ini ada bocor di bagian safety valve sini. Kita tinggal bongkar. Oh iya, ada bocor juga di bagian groove head di dalam sini tadi. Ini kita tinggal bongkar untuk cleaning. 12 seconds later.
6.5 hours later. Mesin ini awalnya satu display nggak nyala, ini udah kita repair nyala. Terus ada kendala di mainboard juga waktu boiler steam kanan dan kiri ngefill, itu pompanya nggak mau jalan. Pompanya aktif kalau dipakai untuk hot water aja, tadinya nggak jalan. Ini kita mau tes, ini kita cabut. Apple Pro ini udah selesai ngefill ya, kita cabut. Nah, ini pompa udah jalan. Ini saya pasang lagi. Stop. Boiler sebelah sana kanan juga sudah normal juga pompanya. Tes. Ini kita colok. Stop. Ini lagi proses fitting. Iya. Thank you.